Bila dengan indeks kebebasan media yang Datuk Tunam tu, mungkin Datuk Sri boleh komen sikit? Saya lihat indeks keseluruhannya agak menarik lah, ya. Tetapi oleh kerana perkara-perkara 3R terlalu banyak dijadikan polemik dan perdebatan, maka kita harus tahu sensitiviti tiga perkara ini, dan pada hemat saya harus terdapat keseimbangan, dan biarlah tidak perlu perundangan untuk mengawal, tetapi kita kawal diri, terutamanya penulis-penulis yang harus menggunakan sesuatu yang tidak sensitif untuk disampaikan, dan bukan secara sembrono menulis apa saja yang ada di benak pemikiran kita. Dan dalam perkara ini, pihak Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi boleh melakukan sesuatu yang lebih baik agar soal kebebasan media ini dapat dipertikaikan semula dengan kawalan diri yang dibuat oleh penulis-penulis ataupun individu yang menyebarkan perkara-perkara yang sensitif kepada masyarakat di Malaysia. Datuk Sri, ada pencara-pencara atau pakar yang menempatkan bahawa indeks kebebasan media ini tak boleh dihukum macam itu sebab dia lain dibanding dengan negara-negara barat, sebab kita ni pergi langkah dan sebagainya. So, adakah dia memberi sebenarnya memberi gambaran yang betul, Datuk Sri? Sangat. Analisis itu betul, ya. Kita tidak boleh menggunakan acuan sesebuah negara itu untuk dijadikan sebagai piawaian kepada kita, ya. Ianya harus dipersesuaikan dengan keadaan sensitiviti masyarakat di Malaysia, ya, bukan hanya berbilang kaum, berbilang budaya dan agama, tetapi kita juga ada raja-raja, ya. Kita juga ada soal bangsa yang saya sebutkan, dan kita ada juga soalan-soalan yang pada hemat saya harus disantuni, ya, oleh masyarakat Malaysia daripada bangsa apa pun. Okey, terima kasih.